Jakarta itu bukan provinsi tertutup bagi pendatang dari provinsi lain. Jangan sampai tidak punya skill datang ke Jakarta hanya untuk tujuannya untuk minta-minta dan mengemis. Kota-kota besar akan selalu menjadi seksi bagi siapapun penduduk di Indonesia untuk bisa mendapatkan kue-kue ekonomi. Kalau dilihat aslinya adalah pendatang nih banyaknya, gitu ya, pendatang. Kalau dilihat dari hasil penjangkauan yang kita terima ini, mayoritas, kalau saya sebutkan di daerah satu titik, satu, misalkan daerah Pantura misalkan. Nah, Pantura banyak tuh, kan gitu ya. Nah, Pantura banyak, pasti datang banyak yang melakukan kegiatan pengemis seperti ini. Nah, kalau saat-saat ini, dia umum aja nih, dari mana-mana datang seperti itu. Jadi presentasinya tuh 60%. 60% itu datang dari luar Jakarta. Ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari luar Jawa pun ada bahkan. Kebanyakan tuh memang dari Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan datang ke Jakarta untuk bisa jadi PMKS di Jakarta. Mereka datang dari luar daerah, datang ke sini dengan tidak punya skill yang ada, akhirnya minta-minta dengan pura-pura memelas, bikin belas kasihan pada orang lain, gitu. Akhirnya cuma minta-minta, gitu. Jakarta itu bukan provinsi tertutup bagi pendatang dari provinsi lain. Silakan untuk datang ke Jakarta. Yang penting satu, punya skill, keahlian. Jangan sampai tidak punya skill datang ke Jakarta hanya untuk tujuannya untuk minta-minta dan mengemis. Kota-kota besar akan selalu menjadi seksi bagi siapapun penduduk di Indonesia untuk bisa mendapatkan kue-kue ekonomi. Oleh karenanya kebijakannya bukan hanya saja kebijakan bagi pemerintah yang menjadi sasaran daerah untuk mencari nafkah dengan jalan mengemis misalnya, tapi juga pemerintah-pemerintah daerah yang kalau dalam hasil pendataan menunjukkan masyarakat yang datang ke Jakarta misalnya adalah dari daerah itu-itu saja, seharusnya ini menjadi tanggung jawab besar dari Pemda di sana. Nah, ini yang memang harus diselesaikan bersama, yang tidak mungkin hanya diselesaikan oleh dinas sosial misalnya ataupun pemerintah yang ada yang menjadi daerah sasaran bagi para pengemis-pengemis tadi. Kami punya kerjasama dengan beberapa provinsi, sudah kami melalui Mitra Praja Utama, jadi bekerjasama menangani persoalan-persoalan PMKS yang ada di provinsi masing-masing. Jadi mereka yang sudah dijangkau di jalanan, dikirim ke Panti Sosial Bina Insan 1 atau 2, Cipayung dan Kedoya, setelah di asesmen, bagi mereka yang memang ditemukan daerah asalnya, kami kembalikan ke daerah asal untuk dibina di wilayah daerahnya masing-masing. Kita memang perlu secara serius melakukan pendataan, profiling tentang siapa sih teman-teman yang ada di jalanan tersebut. Dengan kita melakukan pendataan, kita nanti bisa menentukan program apa yang tepat untuk memastikan agar teman-teman tersebut tidak lagi berada di jalanan. Namun ketika memang ada orang-orang yang secara sadar menjadikan jalanan sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan keseharian
dan menjadikan mengemis adalah sebagai profesi, tentu saja teman-teman ini perlu juga dibantu agar berubah cara pandangnya dan dibantu untuk diberikan keterampilan misalnya. Plus ditambah mereka harus dikembalikan ke tempat asalnya mereka. Kami menempatkan para petugas di 279 titik rawan PMKS seluruh wilayah DKI Jakarta. Mereka bertugas hanya menghalau para penyandang permasalahan sosial di DKI Jakarta. Dengan kesigapan petugas kami melakukan pemantauan, penghalauan, dan alhamdulillah mungkin ini satu program yang memang sudah cukup dianggap bagus, dan kami tetap teruskan itu untuk bisa Jakarta ini bisa lebih bersih, nyaman, dan aman. Memang pas saat dijangkau, semua teman-teman juga heran juga ya dengan posisi uang di kebetulan di teman-teman P3S di mobil itu juga langsung dibuka, totalnya adalah 194.500.000. Nah, sekian lah ya, ada nominal yang lebih kecil di situ. Nah, semuanya kaget, dari mana ini uang seperti itu banyaknya gitu. Jadi memang orang ini, Pak Muklis ini termasuk orang yang pinter megang nampung uang ini, kayaknya seperti itu, cuman termasuk kadang hebat. Dia nggak takut kan, uangnya ditaruh, selalu dibawa-bawa, tidur mungkin dijadiin bantal atau apa gitu. Kayak gitu, sampai lusuh semuanya, tempatnya ya, bungkusan, tapi uangnya masih bersih, masih bagus gitu. Bukan pengemis, nama pemberian orang. Orang yang memberi, ngelamun. Jadi Bapak enggak ngemis gitu? Enggak. Waktu saya dikasih duit. Dikasih? Dari siapa? Dari orang Blok A itu. Atas kebaikan orang. Jadi, kerja. Uang itu dikasih dari orang gitu ya? Dikasih orang dengan kerja. Jadi disatukan. Itu ada kasih, kalau dikasih amplop ya, ada 400, ada 500, ada 300. Gitu. Kadang-kadang saya mangkat menjala itu. Waktu tempo masih ada itu, saya kerja di bangunan sering dulu. Saya kerja bangunan itu lama. Kalau uang itu kita amankan di sini, dalam artian kita titip. Kita bikin berita acara, ya berita acara penitipan uang dan barang-barang yang dia bawa sama dari Pak Muklis ke kita. Dan uang itu memang tetap masih milik dia. Nanti suatu saat dia kita pulangkan atau kita rujuk ke panti pembinaan, kita serahkan uangnya itu. Dengan ini, saya menyatakan bahwa barang yang dititipkan adalah benar. Sebagaimana tertulis di atas, barang akan diambil pada waktu penyaluran
dan atau saat Anda pihak keluarga yang hendak mengambilnya sesuai dengan persetujuan pemilik. Adapun jumlah ketentuan barang tergantung yang mengambil pada yang dilakukan. Dengan kasus seperti Pak Muklis ini, sebenarnya kalau kita tidak hati-hati, kita tidak warning itu bahasanya, ini akan menjadi bahan contoh buat orang-orang yang malas untuk melakukan kegiatan mengemis gitu ya. Jadi bahasanya dia bisa dikatakan termasuk gepeng ini, gelandangan pengemis gitu ya. Dia nggak punya rumah, dia tidur di emperan, ya, dia bilang katanya kadang di warung, kadang di bengkel, ya di depan-depan itu gitu. Dengan kondisi pakaian yang seperti itu, yang nggak pernah berubah, dari dulu pun sama seperti itu, dengan peci atau pakaian yang lusuh gitu. Nah itu kan daya tarik dia, dengan pakaian dia lusuh itu kan berarti daya tarik dia, orang merasa iba sama dia karena faktor usia juga kan. Rupanya setelah saya koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, rupanya nih Pak Muklis ini sudah dipantau nih kurang lebih 3 bulan lah ya, karena memang sudah terlihat di jalan apa semua gitu, sehingga pas saat mungkin yang saya dengar tuh dia pas saat nukar uang itu, dia dijangkau, diambil karena memang sudah lumayan uangnya, dibawalah ke panti kita ini, ke panti kita itu dia udah kedua kali ya. Kedua kali dia dilakukan penertiban, dapat terkena penertiban. Nah, tahun 2016, tepatnya dia Oktober ya, tanggal 12 Oktober 2016, dia terjangkau oleh teman-teman kita di P3S Jakarta Selatan. Karena kebetulan kan beliau ditangkapnya atau dijangkaunya di daerah Kebayoran Lama nih ya, Jakarta Selatan. Kalau nggak salah di Jalan Bungur itu, Jakarta Selatan. Mungkin sini kita taruh atau kita lakukan pembinaan atau pelayanan diantaranya ya, selain kebutuhan jasmaninya lah ya, makan apa semuanya termasuk tidur di asrama ini, dia kita berikan pembinaan, bimbingan rohani ya, secara kemudian ada bimbingan hukum, bimbingan sosial, kemudian ada olahraga, mungkin besok ada olahraga, nah kita libatkan, kita ikutkan dia. Rencana saya sih untuk pengamanan dia ya, untuk memberikan perlindungan dia, kita akan rujuk kepada panti pembinaan. Nah, karena faktor usianya adalah 66 tahun, kita akan rujuk ke panti lansia yang ada di DKI Jakarta. Nah, kita ada empat panti ya, yang khusus panti lansia di DKI Jakarta milik Pemda DKI. Tentang pengemis ya, dengan trik ya, jadi kayak trik lah ya, memang berbagai macam. Pernah ada pengemis yang pura-pura buntung gitu ya, dengan pola kakinya dimasukin di celana yang berlapis-lapis, itu anak muda, pura-pura buntung ada seperti itu. Saya berharap atau menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong jangan melihat dari fisiknya orang, badannya orang, atau casingnya lah gitu ya, dengan cara dia kusul, lumuh, macam-macam, sehingga dia memberikan uang yang ada di situ, di kantong, dikasih gitu. Tapi bagusnya, berilah mereka atau himbauan, jangan mengemis misalkan gitu. Di DKI itu sebenarnya, di Perda, dilarang orang untuk memberi sesuatu kepada pengemis, karena ada sanksinya gitu. Peraturan itu sudah ada, dilarang memberi dan memberi di jalanan.
kami sudah menginformasikan seperti itu. Kalau memang mau berniat untuk infak sedekah, berikanlah pada lembaga-lembaga yang sudah benar-benar menerima untuk infak sedekah. Di situ sudah jelas. Dibandingkan membeli pada mereka di jalanan dan akhirnya tidak mendidik. Tapi yang namanya mungkin manusia mau berbuat baik, padahal imbasnya sebenarnya kalau dilihat dari segi psikososialnya itu tidak mendidik gitu. Karena mereka itu belum jelas, hanya pura-pura di jalanan mengemis, padahal belum tentu, apalagi yang dianggap masih muda gitu, masih potensi untuk bisa bekerja di tempat lain, itu punya keahlian, diberikan keahlian pasti bisa gitu kan, untuk masa depan yang lebih baik daripada ngemis gitu. Saya mendirikan lembaga pendidikan seperti ini yang Anda sendiri saksikan pada detik ini ada di area kami adalah artinya jika bodoh, jika miskin, cukup saya aja, walaupun itu katakan bukan doa kami. Tujuannya adalah begini, yang pasti ya, membantu memfasilitasi ya. Terus gimana caranya konsep mainnya terarah gitu kan ya. Kalau ada wadah begini kan automatically mesti nggak mungkin buku-buku itu nggak dipegang gitu. Jadi lebih di framing, jangan liar lah gitu. Yang mengilhami dari OIC sampai per detik ini Yo E-School adalah proses kelahiran putra kami. Saya tergugah terpanggil untuk apa sih ya? Sumbangsih balik yang bisa saya kembalikan sama teman-teman minimal khususnya di sekitar kami tinggal. Anak bangsa kami itu kurang lebih 60. Namun yang aktif berproses 35-40-an. Yang di sini di awal saya katakan pula bahwa lebih banyak TK dan SD gitu loh. Yang diajarkan di sekolah kami ajarkan di sini. Cuman kami sekarang nggak langsung walaupun tidak dalam bagian dari program ada kelas khusus. Di intinya biasanya karena singkatnya waktu di sistem yang negara telah tentukan, saya ajak main, saya ajak ngobrol, tapi edukatif melekat gitu. Jadi tidak mengenal sistem yang umumnya negara pakai, 45 tank ganti pelajaran. Di sini di luar 1-2 ada 1-2 karena ada yang benar-benar respect dengan kami,
lu ngapain bimbel bayar sih? Kamu kalau telaten sana di kuburan tuh, di Pak Debowo, di Filipin gitu, itu gratis kok. Kalau misalnya pas ketemunya anak kecil, ntar ngomong Pak Debowo, biar khusus internal satu-satu. Namun tidak saya pungkiri emang mayoritas anak-anak sini peserta didiknya. Penduduk yang di sini ikutan mendadak pinter, penduduk di sini ikutan pengen maju berkembang gitu loh. Apalagi ingatlah tadi, yang gembel tuh lu aja, anakmu jangan dilarang keras gitu loh. Iyalah deh, minimal dokter inilah itu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah.